apakah bisa dijerat pidana? Ini bisa saja sebetulnya, tetapi ada syarat-syarat yang harus dipenuhi gitu. Syarat yang paling penting adalah bisa dibuktikan bahwa pemain yang diduga ya melakukan hal tersebut itu memang memiliki niat dari awal dengan sengaja gitu. Lalu pembuktiannya apa? Bisa dibuktikan dari rekaman kamera yang baik gitu ya, yang baik, dan juga terbukti misalkan dari menit-menit awal si pemain ini memang mengincar organ-organ tertentu dari pemain lawan gitu. Itu bisa dibuktikan, dan juga perlu kolaborasi dengan football family, dengan PSSI, lalu yang memutuskan bahwa ini memang hal-hal di luar match ya, itu harus orang-orang atau pihak-pihak yang mengetahui teknis pertandingan. Misalnya saja wasit ya, ada wasit yang mengatakan, "Oh, ini sih udah berlebihan nih." Karena kalau di sepak bola harusnya ketika bola seperti itu, maka si pemain itu harusnya melompat. Nah, yang kemarin nih, sampai itu kan kepalanya retak ya bagian kiri. Saya udah lihat beritanya. Kepala penjaga gawang itu sampai retak bagian kiri, itu kan parah banget gitu. Parah banget, betul dipaksakan. Tapi kalau misalkan kita ngomongin jerat pidana, itu tetap harus ada pembuktian dulu.